Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala tabi'in wa wala. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, Allah bagikan kita ini hidup untuk bertaubat. Kan Allah bagi kita ni umur panjang bukan sebab kita baik. Lebih banyaknya dosa kan. Semoga mengaku semoga ada dosa, ada silap pada mak ayah, pada isteri, pada suami, pada anak-anak, ya, anak-anak yang tak dididik dengan agama tu, tu dosalah ayahnya, maknya. Kan, jangan fikir aku dah bagi apa, kita dah bagi anak ni apa kemewahan, apa yang dia nak kita bagi, itu bukan itu yang Allah hendak. Allah hendak anak tu dididik supaya dia kenal Allah. Kan? Ha, baik. Tuan-tuan perempuan, semua orang yang bekerja setiap hari dia nak pastikan gajinya naik. Betul tak? Logik akal semua orang. Dia berniaga ke, dia bekerja ke, dia nak gajinya naik, dia nak bisnesnya untung, kan? Diperbaiki. Ha, contoh kalau dia melukis, dia nak lukisannya kalau boleh makin hari makin cantik. Kalau dia menyanyi, dia nak paling-paling apa, setiap hari dia punya nyanyian tu makin sedap, orang suka dengar. Kan? Tapi kita dah baca Al-Quran 20 tahun, 30 tahun, berapa ramai yang boleh baca dengan berlagu? Ha, cukup lah ustaz, dah tajwid dah okey, okey lah kan? Amboi. Ha, tapi kalau gaji nak naik, betul tak? Kan? Katakanlah tahun depan tiba-tiba gaji tu tak naik. Marahlah. Niaga makin rugi, ataupun sama je dia punya balik modal dia, ataupun untungnya 100 je setiap hari sama bertahun-tahun. Kan, rasa tension meniaga kan. Ha, tapi kalau kita mengaji, boleh pula. Kata apa, ha, takpelah ustaz, kan, janji dah lepas mengaji, okey lah tu. Kan, ha, kenapa tak nak tambah perbaiki lagi? Kan, ha, begitu. Ha, maknanya kita ni boleh kenal lah siapa kita ni. Kita ni orang dunia ke orang akhirat. Kan, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, malam kita sambung kepada ayat yang ke-56. Surah Al-Baqarah, ayat yang ke-56. Ansyaitan rajim. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Astagfirullah al-Azim. Ya, Al-Baqarah ayat yang ke-56. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak recall balik ataupun nak refresh balik apa yang kita belajar ataupun kita baca sebelum-sebelum ni. Nabi Musa selepas ada orang apa, dia bawa kaum dia dan kaum apa Yahudi Bani Israel daripada Mesir pergi ke Palestin, dan sebelum itu membelah Laut Merah. Kan, sebanyak laut itu terbelah sebanyak 12 belahan. Ya. Yeah? Dan kemudiannya apa tu 900,000 orang Yahudi selamat daripada dibunuh oleh Firaun. Dan Firaun mati bersama dengan kaum-kaum dia. Baik. Kemudian dah lepas tu Allah panggil Nabi Musa untuk bercakap dengan Allah di Bukit Tur Sinai, dan Nabi Musa dia pergi ke seorang diri, tinggallah Nabi Harun dengan puluhan ribu ataupun ratusan ribu orang Yahudi. Dan orang Yahudi ni dia orang murtad sebab sembah lembu Samiri ataupun berhala lembu tu yang dibawa oleh Samiri. Dan dia orang dibunuh sesama dia. Kan, itu hukuman yang Allah bagi pada orang Yahudi. Dan kemudian kita ni sekadar nak syok-syok je, pendek-pendek je. Kemudiannya orang Yahudi ni dipilih oleh Nabi Musa seramai 70 orang yang terbaik. Ulama-ulama yang paling baik 70 orang Nabi Musa pilih untuk dibawa ke Bukit Tur Sinai. Dan akhirnya sampai Bukit Tur Sinai ataupun Tur Sinai, ya, diorang ni nampak Nabi Musa bercakap dengan Allah, diorang pun kata, wahai Musa, kita nak cakap dengan Allah juga. Kan, baik. Kemudian apa tu Nabi Musa kata, cuma cukupilah dengan kitab ni, kitab Taurat. Masalahnya orang Yahudi ni tak puas hati. Dia kata, engkau boleh cakap dengan Allah, kita pun nak juga tengok Allah tu secara pun nyata dan dengan mata kepala kami. Yahudi, dia dah nampak Nabi Musa bercakap dengan Allah, dah dengar suara tu waktu Allah bercakap dengan Nabi Musa, dia boleh kata pula kita nak tengok Allah. Kan, dia tak puas hati. Kan, ibaratnya kalau kita pergi ke restoran, kan, dihidangi makanan, kita nak dia tengok ke dapur, sedangkan restoran tu dah balai kita dengan baik. Kita boleh kata pula, entahkan kau letak apa dalam makanan ni, agak-agak apa kata orang restoran, mestilah kita kasih hati, marah. Kan, kau datang ke restoran ni, elok aku hidang, kan, kau tak payah masak, kau boleh apa, dah dihidang pula, aku basuh pinggan, kau kena bayar je, ni bising-bising pula pasal dapur aku. Kan, kita akan marah, tidak? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa, kemudiannya bila diorang kata nak tengok Allah dalam keadaan nyata ataupun dalam keadaan dengan mata kepala, Allah turunkan api bakar orang Yahudi, yang 70 orang ni. Bayangkan, daripada Mesir, 900,000 bilangan Yahudi, kemudian terlepas, kemudian dibunuh. Ya, dibunuh orang Yahudi sebab dua ni apa sembah berhala, sembah lembu Samiri tu, dan 70 orang dipilih oleh Nabi Musa yang terbaik. 70 ni pula boleh pula cabar Allah untuk tengok Allah dalam keadaan nyata ataupun dalam keadaan dengan mata kepala. Nampak? Allah bakar dengan api. Ini 70 orang yang terbaik ni. Kan, baik.
Kemudiannya bila 70 orang dibunuh, kan, dibunuh, dimatikan oleh Allah dengan api yang besar menangnya lah. Macam kita, na'udzubillah, kalau ada keluarga kita yang dihukum penjara, na'udzubillah, kita tahu dia salah. Tapi kita sebagai ahli keluarga, mungkin sebagai seorang ayah, seorang abang, seorang suami sebagainya, kita akan rasa sedih. Keluarga kita dipenjara, itu dipenjara, belum lagi dia bunuh. Kan? Yang ni Nabi Musa nampak, dia punya kaum dia dibakar hidup-hidup oleh Allah. Api turun daripada langit, ada mengatakan sebagai guruh ataupun suara petir yang turun daripada langit, menggegarkan dan memecahkan orang Yahudi dan mematikan mereka. Kan baik? Tentara perempuan, bila Nabi Musa menangis, dia pun berdoa, wahai Tuhan, kan orang bangsa aku ataupun kaum aku tinggal apa, tak ada berbaki, habis 70 orang ni mati semua. Kan? Apa aku nak kata pada orang yang apa, kaum aku yang tinggal dekat yang ditinggal dengan bersama dengan Nabi Harun. Kan? Dia tu mereka takkan percaya pada aku. Ya, Nabi Musa doa, Allah pun dengar dan Allah kembalikan balik orang Yahudi yang dibakar tadi hidup balik. Ya, summa ba'athnakum min ba'di ma matikum. Kemudian kami hidupkan balik sebab kamu dimatikan. Ila alaikum tashkurun, bukan kamu bersyukur. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa jadi bila orang Yahudi? Orang Yahudi ni dah nampak batu terbelah keluarnya mata air. Dia panggil Uyun Musa. Kemudiannya dia orang dah nampak laut terbelah 12. Dan dia orang dah nampak, ada mengatakan antara mujizat Nabi Musa, batu tu dibawa, Nabi Musa ketuk dengan tongkat keluar air. Bila dah berhenti, dah kenyang, dah hilang haus, air tu berhenti. Batu seketul, bukan batu tu bukannya ada dalam tu ada tank ke apa, tak ada. Ia disebut antara mujizat Nabi Musa, batu seketul, benda cucuk keluar air. Kan, benda dah rasa semua dah kenyang, dah hilang dahaga, tutup balik. Bukan je batu lebih rendam dekat air, tak, batu tu seketul. Ya, faham, boleh faham ya, macam bata-bata tekan, kita tekan macam air kuih pula. Kan, itu mujizat Nabi Musa. Baik, mana dia orang nampak semua tu, kemudiannya dia orang boleh cabar Nabi Musa, tengok Allah dalam keadaan nyata ataupun dalam dengan mata kepala. Kurang hajar tak, kurang hajar je. Kemudian dibakar hidup 70 orang ni. Kemudian Nabi Musa menangis, minta dikembalikan, dia orang dihidupkan balik. Ok, nak tengok apa jawapan kaum ni, orang Yahudi yang dah dibakar hidup ni, apa jawapan ni? Dan dia kata pada Nabi Musa, Nabi Musa tanya, ini kitab aku, ni Taurat, ambillah, peganglah dan beramal dengan kitab ini. Dan apa jawapan kau Nabi Musa? Dah kepahal pula kita orang nak kena beramal kitab ni? Nampak? Dan kenapa pula kita orang nak kena dengar cakap engkau, kau Nabi Musa? Kan, baik. Dan Nabi Musa kata, ini kitab Allah, ni Taurat, ambillah je dengan pegangan. Dah tak nak. Dah kena bakar dia hidup, dah dimatikan, dan kita pun faham bila orang dah mati, dia dah nampak alam akhirat tu. Kemudian dikembali, dihidupkan balik, diminta beriman dengan Allah. Sedangkan 70 orang, 70 yang dijamin apa, yang dipilih oleh Nabi Musa yang terbaik. Boleh buat perangai lagi. Nampak pelik tak pelik. Kan? Kemudian Allah suruh perintah kat malaikat, ambil bukit, ambil gunung, empuk atas kepala ni, mati semua. Nampak? Tuan-tuan dan perempuan, kat sini boleh kita faham. Kan? Dari segi istiqamah ni, ya, benda ni tak mudah macam kita sangka, macam kita jangka, tak mudah. Sebab tu seorang ayah, seorang suami, seorang ibu kena selalu berdoa, doanya banyak untuk doa istiqamah. Antaranya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ataupun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ustaz tak hafal lah, ustaz. Baca, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ta'afal yang muqallibal qulub, tak apa. Ta'afal yang tu, rabbana la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Jangan kau bolak-balikkan hati kami. Jangan kau ubah hati kami. Ta'afal juga, tak apa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ta'afal juga, tak faham bahasa Arab. Tak apa. Ya Allah, kekalkan kami ini dalam istiqamah beribadah kepada-Mu. Apa benda tu, ustaz? Ya Allah, matikan kami dan sebagai orang beriman. Dah selesai. Payah sangat, ya tak? Kan? Tapi seorang ayah, seorang suami, seorang ibu kena selalu doa ni. Sama ada anak mengaminkan ataupun anak tak ada, anak doa hostel, doa asrama, kita doakan di rumah. Ya, sebab kenapa? Sebab 70 orang Yahudi yang dipilih oleh Nabi Musa, Nabi pilih tuan-tuan. Kalau kita dipilih negara, wakil negara, maknanya kita terbaik dalam Malaysia. Kalau kita dipilih sebagai pemain badminton dalam negara, kita terbaik, maknanya siapa yang lebih baik daripada kita? Tak ada, kita yang terbaik. Yang dipilih tu negara, orang. Yang ni Nabi Musa pilih 70 orang yang terbaik. Daripada yang terbaik, dia orang yang terbaik. Dua pun buat perangai. Jadi kita ni tak tahu, kita bukan ada Nabi zaman sekarang. Nabi Isa tak tahu bila nak turun.
kan? Jadinya seorang ayah, seorang ibu, seorang suami pastikan doa selalu moga-moga kita ni dan anak-anak kita kekal istiqamah dalam beribadah. Jadi cukup sekadar itu lah. Malam ni tepat pukul 10. Eh 10.10 saya berhenti. Eh 10 minit je. Kan? Kenapa nak tidur awal ya? Ya, mungkin esok nak, siapa yang nak puasa. Ya? Puasa untuk Arafah nanti hari Jumaat. Esok pun nak puasa juga. Kami dan Jumaat. Ya, boleh tidur awal, boleh sahur awal. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok. Dan sebelum penutup, kita baca balik ayat apa? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-56. Ya, Al-Syaitanirrajim. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Sarkallah nazim. Jadi saya ulang balik. Kita kalau bekerja, kita nak gaji kita ditambah setiap tahun. Kita kalau naik, kalau kita berniaga, kita nak untung setiap tahun bertambah-tambah. Betul tak? Tak ada orang yang nak berniaga nak rugi ataupun balik modal ataupun untungnya sama je. Jadi kalau begitu, kenapa kita tak nak baca Al-Quran? Ya, dalam keadaan Quran tu yang apa dibaca dengan penuh belagu, diperbaiki. Tak cukup sekadar dengan apa jaga tajwid, tapi mestilah berlagu. Ya, man la yataqana bil Quran falaysa minna. Siapa yang tak berlagu dengan Al-Quran bukanlah di kalangan kami, kata Nabi SAW. Itu hadis Nabi. Jadinya kalau boleh, siapa yang dah pandai tajwid, cuba lagukan. Sumbang tak apa. Dia punya tu tak apa cantik lagunya. Slow-slow. Kan? InsyaAllah lama-lama nanti dia akan cantik insyaAllah. Kan? Man jahadu fina lanah liyalam subulana. Siapa yang berjuang di jalan kami, siapa yang cuba mencari aku, mencari jalan Allah, mencari agama, mencari Islam, itu Allah akan tunjukkan jalan insyaAllah. Pemaaf oleh tabiraya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.